Benar. Silakan Pak Menteri untuk dapat bisa memilih. Dari warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kalau ada kondisi kita di sini. Kami adalah BKM Sekal 19. Selama ini kami produk-produk kami sementara ini belum ada tempat kendulan, tapi mengingat kadang-kadang takut kepanasan dari jalan Pak KM Sekal 19. Nah, itu kewajiban kami untuk menampung semua produk-produk. Saya sendiri mewakili teman-teman semuanya. Saya memohon kepada Bapak. Betul enggak? Kita pohon Lampung, dikit-dikit ajak ke Lampung, dikit-dikit ajak ke Lampung. Cocok? Kalau pariwisata dibangun, hotel-hotel banyak, orang dari Jawa datang, dari Jakarta datang, dari Banten datang, dari Jambi datang, dari Bengkulu datang, dari Palembang datang, dari Bangka Belitung datang, rame kan kira-kira? Rame! Kalau rame belanja kan kira-kira? Kita harus begitu karena antar daerah juga bersaing, ya. Nah, kita di Lampung enak sekarang. Ada saya, ada Pak Erik. Pak Erik ini jadi menteri lagi. Ya, ada Pak Dasko dari Gerindra. Tadi ada Gerindra mana ya? Nah, nanti kita sama Gerindra nanti kita. Ya. Biar program-program pusat mengalir ke Lampung, setuju? Cocok. 90% orang kerja itu di UMKM. 60% ekonomi Indonesia itu UMKM. Oleh karena itu UMKM harus dapat perhatian. Cocok. Tapi tidak hanya UMKM yang untuk diperhatikan. Kalau yang belanja nggak ada, ya sami mau. Betul. Jadi harus berbagai sektor. Oleh karena itu kata kuncinya adalah kerjasama. Menang apa Melosi kalah? Benar.
silakan Bapak Menteri untuk dapat bisa memilih. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan keadaan kondisi kita di sini, kami adalah BKM Sekal 19. Selama ini kami produk-produk kami sementara ini belum ada tempat kandulan, tapi mengingat kadang-kadang takut kepanasan dari jalan Pak MZ Terang Bangga Nasucu, kemudian kami untuk menampung semua produk-produk